Hai guys, jumpa lagi bersama Wintra Gameplay. Oke, sebelum saya memulai video gamenya, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber Wintra Gameplay yang selama ini telah memberikan dukungannya agar channel ini berkembang. Dan tidak lupa juga kepada pihak youtube.com, saya welcome terima kasih yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk berkreasi di youtube.com. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, is that all, stranger? Thank aja you. Masuk ke video ini. Thank you. Ini dia Resident Evil. What are you buying? Four. Ini saya pilih weapon. Saya atur dulu biar muat banyak. Thank you. Come back anytime. Oh ya, untuk teman-teman saya di DCU, saya ucapkan terima kasih juga yang mungkin selama ini banyak membantu channel ini agar cepat banyak subscriber atau viewernya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bang Juri atau Endang di sana dan Ibu Yuli serta Bu Dewi mungkin telah. Oke, ini dia. Saya mampus dulu nih dua zombie nih yang menghalangi jalan saya manusia monster tembakan lagi ya. Tembak lagi ajar. Udah deh. Nah, siapa mau tangkulang masuk? Nah, siapa yang lah? Kekelepek kan. Ini adalah lorong-lorong jalan menuju tambang emas milik para zombie. Zombie sekarang pun headshot yes. Nah, gak kena headshot ya. Sini dia saya headshot. Ya, ada zombie yang lain. Lumayan berkampak rasai. Gua tembak lagi ya, mampus lu, aja brus. Mana lagi? Ini lagi goyang-goyang aja, bohong gua. Headshot, 1, 2, 3. Mana lagi? Lompat ya. Oh ini dia, lagi goyang-goyang aja nih, bawa-bawa. Main coba, hancur kepalanya. Oh, bukan, cuma sebatas obor. Wah, ternyata dia pada mengumpeti, ini dia muncul. Headshot, 1, 2. Satu lagi, awas. Wah, dia bawa lempar tampak mulut orang. Pecah itu kan. Wah, dia lempar granat apa ya, bom molotov.
kan. Mana lagi dah? Ah, ini ada mas, lumayan buat upgrade weapon. Ya, sudah bisa dioperasikan. Tak turun aja. Down aja. Mas, koi. Membawa saw kergaji kayu. Headshot kepala ini khusus karu. Oh, semuanya didorong. Oh, satu orang. Ayo, ternyata bangun lagi aja. Kuat bener lo. Mampus lo. Mampus. Kita operasikan. Udah turun. Kita isi dulu shotgunnya. Ini jadi nyanyi. Oke, sudah yakin. Kita letakkan di bongkahan batu ini. Iya guys. Nah, kita menjauh. Sudah. Karena ini bongkahan menutup akses untuk masuk ke area pelukuran tambang emas. Siapin dulu senjata. Sudah punya 8. Ini dia pelukuran tambang emas. Kita ambilin dulu, tapi jangan mendekat dulu ke pintu satunya karena akan muncul manusia tambang berdua dan itu sangat susah untuk dikalahkan karena dia kebal senjata, walaupun itu harus berkali-kali ya guys. Salah. Ternyata pintu gerbang yang sono. Ah, dia keluar.
Nah, ini biar dia matanya. Saatnya paket. Lagi itemnya langsung masuk ke sini. Bam. Oh, great rapid weapon shotgun. I'm a shotgun. Sniper ammo. Check the light. See the light. Inilah lembah Tawon. Hai. Aduh. Dia menggigit kepala Tawon. Dua kali digigit. Langsung sampai menggigit kepala Leon. Wah. Hai. Ini sangat banyak binatang, sangat mengerikan. Bang, bagaimana? Mana dia? Nah, bang dia. Ojo aja. Oh, hey. Mana dia? Ah, ini
Green Herbal Life Fresh. Teneng. Tinggal cari satunya. Siapun dulu senjata karena binatang. Langsung sembuh. What the? Konyol ini. Shotgun. Pintunya dikunci, ini dibukanya dengan tali cahaya yang dua kita baru kontakin satu. Tinggal satu lagi kita cari di mana dia. Wah, tidak bisa. Kepenuhan nih. Cashnya kepenuhan. Kita tinggalin dulu aja red hellbarnya. Kita cari. Di mana satu lagi cahaya? Waduh, banyak banget binatang konyol. Kerang-kerang. Hati lo, mampu sih. Ayo, ini lagi lo. Mampuskan lo. Bang, lagi dulu. Gua hajar. Hancurkan pintu iblis. Meleleh ya. Ada lagi aja. Mampus. Waduh. Mampus. Lampurin dulu. Mampus. Mana dia? Ah, kuat juga dia. Soda. Haja. Diam kau. Copak siap. Herbal kita campur sama kita rapiin dulu.
kena bokem GP. Caranya kita mendekat, turun kita ngepet, langsung lari, ngepet langsung lari. Ah, selamat. Oke guys, cukup di sini dulu, kita lanjutkan di video nanti berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.